Teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau review makanan di Kota Malang, yaitu Super Rames. Lokasinya ada di Jalan Terusan Sulfat nomor 124 Malang ya. Ya kalau aku bilang ini lokasinya jadi satu dengan Coklat Klasik Sulfat kawan. Ancer-ancernya ini deket jembatan dari Sulfat ke arah Saujajar. Jadi lokasinya itu sebelahnya persis abisnya jembatan itu kawan. Untuk tempat parkirnya ban motor dan mobil super enak coy. Lahan parkirnya ini sangat luas dan besar ya. Cuman kalau hujan kendala, soalnya lahan parkirnya ini kayak lapangan dan outdoor kawan. Ayo let's go, kita review kawan. Super Rames yang di Malang ini baru aja buka coy. Ya bisa dikata ini join tempat dengan Coklat Klasik Sulfat ya. Tempatnya ini beneran gede banget. Baik tempat makannya dan parkirannya seperti di video ini. Tempat parkirnya itu besar banget coy. Apalagi tempat makannya ya. Nah tempat makannya ini ada yang outdoor dan indoor kawan. Semuanya itu serba besar dan luas. Boleh kalian lihat di video ini nanti ya, tempat makan yang outdoor dan indoornya ya. Kalau aku lihat sih ini tempat bisa muat ya kira-kira 15-25 keluargaan lebih lah. Bisa makan di tempat ini baik di outdoor dan indoornya kawan. Untuk suasananya itu enak, terang dan sejuknya itu sejuk alami banget coy. Dengan kebersihannya bersih cuy, aku sih nilai 75 dari 100 ya. Boleh kalian lihat suasananya di video ini kawan. Nah ini tempat makan outdoornya, tapi tenang ada teropannya di atasnya kawan. Oh iya, jam bukanya ini dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam cuy. Mengikuti jam buka Coklat Klasik ya kawan. Setiap hari bukanya coy. Ini Super Rames, pendirinya adalah salah satu YouTuber terkenal di Jakarta yang review kuliner kawan. Namanya Kak Gary Giriansa dan Kak Bella Tanesia lo. Ayo siapa yang nggak tahu, aku taruh di atas ya link YouTube-nya kawan. Pesennya juga jadi satu tempat di tempatnya jualan Coklat Klasik. Abis naik tangga tadi sebelah kiri itu Coklat Klasik, yang kanan Super Rames. Tapi pesennya di sebelah kirinya tadi tempat Coklat Klasik itu kawan, untuk Super Rames-nya. Nah itu tadi video tempat makan indoornya. Begitu besar loh kawan. Wuh, gila men. Nah ini boleh kalian lihat. Nah terus kalian habis pesen di tempat Coklat Klasik tadi, mau pesen Super Rames ini. Kalian terus main gitu bayar, nanti dikasih kotak kecil gitu. Nah kotak kecil itu kalian bawa. Kalau sudah selesai disiapin pesanan kalian, nanti bunyi pip 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 pip. Nah itu kalian ambil di tempat kalian bayar tadi kawan. Sangar ya. Nah ini kawan tempat penyajiannya kawan. Boleh kalian lihat kawan. Menggiurkan sekali coy. Nah ini kalau aku bilang ya kawan ya, untuk makanan yang dijual di sini itu kawan, nasi rames ya, kayak nasi campur gitu cuy. Nasi rames ini isinya itu ada nasi, mie, sambal goreng kentang, potongan buncis, telur barendo, dan sambal coy. Nah nasi rames itu ada lauk tambahannya, kayak nasi super paru, jadi lauknya pakai paru. Nasi super kikil, lauknya pakai kikil. Nasi super ayam, lauknya pakai ayam. Nasi super tongkol, lauknya pakai tongkol, daging, dan yang terbaru adalah telur dadarnya. Misal kalian mau pesen nasi super paru, pengen nambah lauk kikilnya, bisa loh add on lauknya sendiri. Seperti di video ini ada harganya sendiri kawan, boleh kalian lihat ya. Terus minumannya kalau di sini itu ada super tea, super klepon, super cendol, super asem, super doger, dan super setop kawan. Ya sirup mungkin ya. Oh ya, disuruh milih makanannya itu mau tingkat pedesnya itu level berapa, 1-3. Dan kalau kalian mau bisa request sambelnya pakai Carolina Reaper sambelnya itu kan. Wih, itu pedes banget coy. Kalau aku skip cuy, atut ya. Takut-takut maksudnya. Nah, ini boleh kalian lihat video menunya ya sebagai referensi kalau kalian mau ke sini kan. Nah, ini dia juga jualan camilan kayak potato chip gitu, rasa pedas kok. Wih. Itu gambarnya aja ada sambal Carolina Reaper coy. Nah ini aku pesennya di sini yaitu nasi super paru, jadi nasi rames lauk paru, terus aku tambah krengsengan kikil coy.
Dan sambelnya ini aku pakai sambel yang level 1 ya. Biar gak kepedesan coy. Boleh kalian lihat, nasi super paru tambah krengsengan kikil coy. Halo kawan, langsung aja kita review. Sebentar aku ambil sendoknya dulu. Kita coba super rames yang hadir di Kota Malang ya. Mantap coy. Aku pesennya kali ini yaitu krengsengan kikil. Jadi nasi rames paru basicnya ya, Rp25.000 yang nasi rames paru ditambah krengsengan kikil. Krengsengan kikilnya ini Rp8.000. Oke, untuk ramesnya ini basicnya, misalkan tanpa lauk ya dapatnya mie, terus telur crispy atau telur barendo, terus dapat potongan kacang panjang buncis lah, terus mak itu dapat sambal goreng kentang ini lah. Berhubung aku pakainya super rames paru, jadi ada paru sama krengsengan kikilnya. Dan untuk nasi rames paru ini harganya Rp25.000. Kalau yang tambah kikil ini jadinya itu tambah Rp8.000 ya. Langsung aja kita coba. Panas coy. Pertama kali kita coba mie-nya. Kita coba mie-nya dulu. Mie-nya mie-nya ini gurih-gurih gitu ya, enak coba. Terus buncisnya, kita coba buncisnya. Kita coba buncisnya. Buncisnya ini fresh ya. Terus berikutnya telur crispy-nya atau telur barendo. Kriuk, rasa telurnya asin-asin, enak. Terus berikutnya sambal goreng kentangnya. Untuk sambal goreng kentangnya ini manis-manis, enak juga. Terus berikutnya menu utamanya yaitu paru. Parunya, wih, sambelnya bo, menakutkan sekali ya. Parunya ini kenyal-kenyal tapi enak. Berasa bumbunya gurih-gurih, ada manisnya, ada asinnya, enak. Boleh kalian lihat, agak pedes juga ya parunya. Enak coy. Oh ya, aku ini mele yang level 1 ya kawan. Jadi pedesnya itu ada level 1, 2, 3. Jadi aku melenya yang level 1, gak berani yang level 3. Ini krengsengan kikilnya. Gila men. Empuk. Kres-kres. Asin-asin, pedes, gurih. Langsung aja kita makan campur kawan. Lama-lama pedes. Boleh kalian lihat. Enak ya. Wih,
lama-lama hebat aja. Aku minum dulu ya. Seperti sepertinya kan. Diaduk dulu ya. Ini gulanya yang putih. Terus ada tehnya ya. Kita minum. Ah, enak seger. Kesimpulannya ya, untuk rasanya ini enak. Level 1-nya itu menurut aku lumayan pedes, coy. Terus mari gitu porsinya ini lumayan banyak ya. Nasinya juga banyak, lauknya banyak, jadi bingung sampai makannya gimana ya. Apalagi tambah lauk ya. Terus untuk harganya Rp25.000 untuk yang nasi rames paru, ditambah krengsengannya itu Rp5.000. Ini minumannya Rp7.000, ya worth it lah untuk rasanya. Oke, sekian reviewnya kali ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf ya. Apabila ada salah info, boleh kalian tulis di kolom komentar ya, biar aku bisa betulin di deskripsi video aku. Jangan lupa juga dukung aku dengan like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya. Terima kasih.